Kali ini aku mau membandingkan antara mikrofon ini, yang mikrofon Boya MM1, dengan mikrofonku yang satunya, mikrofon clip-on, mikrofonku yang ini. Nah, yang ini adalah mikrofon Boya BM1, yang berbeda loh guys. Ini adalah ini yang Boya BMM1, yang ini BM1. Keren banget kan? Ini adalah hasil perekaman video menggunakan ini mikrofon Boya BMM1. Oh ya, di sini aku motret pakai Canon 600D lensa kit ya. Jadi kalian ini mendengarkan suara aku pakai mic clip on ya. Jadi bukan mic asli kameranya. Kalau menurutku sih ini sama-sama bagus. Yang ini harganya aku beli 1 tahun yang lalu, harganya 160.000, mungkin sekarang udah 130.000 ya. Kalau yang ini aku baru beli kemarin ya, ini harganya 240.000. jadi tergantung kalian mau yang langsung pakai ini atau pakai yang ini, terserah kalian. Tapi kedua mikrofon ini sama-sama bagus ya. Tapi untuk kalian yang mau video vlogging atau video yang bareng teman-teman kalian lebih baik pakai mikrofon ini guys. Dan kisaran harganya itu beda 100.000 lah, beda 100.000. Yang ini sekitar 250.000, yang ini 160.000-an. Dan yang ini memiliki panjangnya itu 4 meter guys. Jadi ini mikrofon clip-on yang panjang banget, jadi 4 meter, dan cocok banget lah buat kalian yang mau bikin video-video yang terkonsep di dalam ruangan seperti itu. Oke, itu aja review dan perbandingan mikrofon BM1 dan BMM1 dari aku. Terima kasih udah nonton Aditan Channel, dan thanks for watching. Don't forget to like, comment, dan subscribe. Bye, mantap jiwa.